Tangis haru mengiringi keberangkatan pasangan suami istri Minarto dan Nurul Leni, warga desa Candi Mulyo, Kecamatan Kota Jombang, Jawa Timur. Setelah berpamitan dengan keluarga, mereka bergegas keluar untuk berangkat haji. Berbeda dengan jemaah lainnya, Minarto dan istri berangkat tidak dengan mengendarai mobil. Mereka menaiki dua becak hias yang sudah disiapkan oleh tetangganya. Mereka pun meluncur ke pendopo Kabupaten Jombang untuk bergabung dengan ratusan calon haji lainnya. Minarto mengatakan sengaja naik becak hias karena ingin mengabulkan keinginan dua tetangganya yang sehari-hari berprofesi sebagai tukang becak. Sang tukang becak sejak lama memesan agar bisa mengantar Minarto dan istri saat pergi haji. Ya, soalnya tetangga itu tukang becak, ya, dia ingin sekali untuk mengantar saya naik becak, naik untuk mengantar haji saya, jadi makanya dia ingin mas tak antar aja nanti naik becak saya, makanya beliaunya sangat berkeinginan untuk mengantar haji, semoganya bapaknya juga ikut ke tanah suci. Minarto berharap Allah yang Maha Kuasa mengabulkan munajat dua tukang becak yang tulus mengantarnya menuju pendopo kabupaten. Jika Allah menghendaki, segalanya akan terjadi. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus melaporkan.